Pada saat ini banyak anak yang dengan lisannya membentak orang tuanya, dan itu seakan-akan menjadi kelaziman karena banyaknya perbuatan tersebut. Ini adalah bagian dari uququl walidain, bagian dari durhaka kepada orang tua. Durhaka kadang dengan lisan, mengatakan uf, atau menggertak kepada kedua orang tua. Terkadang dengan perbuatan, memukul. Ya, dan Allah SWT melarang yang demikian. Wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff. Ucapan uff yang kalau didengar oleh orang tua ini menyakitkan hati. Anak yang dulunya dididik, dibesarkan, disayangi, setelah orang tuanya lemah dalam keadaan tua, dia mengatakan uff. Mana baktinya? Makanya adalah bagian dari hukukul walidain. Kalau mengatakan uff saja tidak diperbolehkan, dan itu adalah bagian dari durhaka, lalu bagaimana dengan mendzalimi secara fisik? Dan hukukul walidain ini termasuk dosa besar, termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Maka tidak boleh seorang anak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Hendaklah dia menjaga lisannya, ya, merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Bagaimana supaya kebaikan dari dia nampak di hadapan orang tuanya, baik kebaikan dari lisan, baik kebaikan dari perilaku. Nah, apakah mengatakan atau mengadukan, menyampaikan pendapat ustaz tertentu dengan ustaz yang lain yang berbeda pendapat, termasuk dalam mengadu domba dengan tujuan untuk memperkuat pendapat atau mencapai kebenaran karena kurangnya ilmu? Bisa, tetapi jangan kita menyebutkan nama. Antum bertanya misalnya, di sana ada, antum belajar dari dua orang ustaz. Yang pertama mengatakan demikian, ketika antum belajar sama yang kedua, kok beda? Antum ingin menyampaikan bagaimana kita sikap kita dengan yang mengatakan demikian. Antum bisa sampaikannya, ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah demikian. Lalu manakah yang benar? Nah, ini cara yang seperti ini lebih selamat, lebih menjaga perasaan beliau dan juga perasaan ustaz yang satunya. Beda kalau kita mengatakannya ustaz, tapi si fulan kemudian dia menyebutkan siapa? Nama ustaznya. Beliau mengatakan kemarin demikian dan demikian. Ini bisa, akibatnya bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ustaz tadi merasa direndahkan, dan akhirnya beliau tidak mau menjawab pertanyaan antum. Ya, merasa bahwasanya antum lebih percaya dengan ustaz yang pertama. Kemudian mengatakan, tapi si ustaz fulan mengatakan demikian dan demikian. Akhirnya seharusnya beliau menyampaikan ilmu kepada antum karena melihat antum tidak beradab, seakan-akan tidak percaya dengan ilmunya. Akhirnya beliau pun tidak mau dan enggan untuk memberikan ilmunya kepada antum. Dan ini banyak terjadi. Ya, sebagian bertanya, ya sudah dijelaskan panjang lebar, kemudian terakhir dia mengatakan, tapi ustaz fulan dia mengatakan demikian. Jadi yang sudah kita jelaskan, ya, beberapa menit kita sebutkan dalilnya dan lain-lain, akhirnya seakan-akan itu adalah sia-sia. Ini juga menjadikan sebagian akhirnya tidak mau apabila bertemu dengan si fulan tadi, karena kebiasaan dia demikian, enggak mau menyebutkan, tidak mau menyampaikan kepada dia ilmu yang dia ketahui, karena dia tidak berhak untuk mendapatkan ilmu tadi. Tidak berhak untuk mendapatkan ilmu tadi. Dan termasuk pengagungan terhadap ilmu, kita sampaikan ilmu kepada orang yang memang bisa mengambil manfaat dari ilmu. Adapun orang yang tidak dilihat, dia tidak bisa mengambil ilmu dengan baik, maka ilmu ini adalah perkara yang aziz, dia adalah perkara yang mulia, kita tidak berikan kecuali kepada orang yang berhak. Dulu sebagian salaf, kalau mereka punya murid dan muridnya kelihatan tidak beradab, dia pergi.
meninggalkan apa? Meninggalkan majelis. Ya. Ya, dari Abdurrahman bin Mahdi diceritakan bahwasanya beliau di dalam majelisnya itu tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang senyum. Dalam majelisnya tidak ada yang senyum. Kalau sudah mulai majelis ilmu, semuanya diam. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Yang namanya burung itu tidak mungkin dia diam kecuali di atas sesuatu yang tenang, yang tidak bergerak sama sekali. Kalau bergerak sedikit saja dia akan terbang. Ya, dalam keadaan tenang tidak ada yang berbicara, tidak ada yang senyum. Semuanya konsentrasi dengan apa? Dengan pelajaran. Bahkan tidak ada yang meraut pensil. Kalau mau meraut pensil di luar. Ya, atau sebelum dia menghadiri pelajaran, di situ tinggal menulisannya. Jadi tidak ada suara manusia, tidak ada suara barang atau sesuatu. Kalau sampai ada di antara mereka yang berbicara, ya, maka beliau segera menutup majelisnya, kemudian meninggalkan majelis. Karena dianggap ini dia tidak pantas untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Sementara ilmu adalah sesuatu yang mulia. Nah, sebagian pernah beliau juga pernah bermajelis dan tiba-tiba ada yang tertawa. Ada yang tertawa. Kemudian beliau bertanya, "Man dhahika?" Siapa yang tertawa tadi? Maka murid-muridnya menunjukkan kepada si fulan. Mungkin menoleh kepada si fulan atau menunjukkan si fulan. Kemudian beliau mengatakan, "Tadhahu wa anta tatlubul ilm?" Engkau tertawa padahal engkau menginginkan ilmu. Maksudnya di sini adalah memberikan adab kepada para muridnya. Intinya hendaklah kita beradab bersama guru kita. Kalau kita ingin bertanya dan di sana ada pendapat yang tidak sama dengan guru kita, di antara adabnya jangan kita menyebutkan nama, mengatakan, "Ustaz, ya, bagaimana pendapat antum tentang pendapat ini?" gitu saja. Tanpa mengatakan, "Bagaimana pendapat antum tentang karena Ustaz fulan dia mengatakan demikian." Seakan-akan mengadukan di antara asatid. Nah, apakah menjaga lisan hanya dengan ucapan saja? Bagaimana jika lisan tidak bisa menahan dari makan atau minuman yang haram, tidak dihisab? Ya, menjaga lisan maksudnya adalah ucapan. Adapun makanan yang haram dan minuman yang haram ini berkaitan dengan perut. Yang berkaitan dengan perut ini juga termasuk perkara yang ya yang seseorang harus menjaga makanan dan juga minumannya. Ya, disebutkan dalam hadis orang yang tidak bisa menjaga makanan dan juga minumannya. Makan dari yang haram, minum dari yang haram, pakaiannya juga dari perkara yang diharamkan. Maka tidak akan dikabulkan doanya. Tidak akan dikabulkan doanya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah adalah baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. "Wa innallaha amara al-mu'minina kama bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada para rasul. Di antaranya adalah untuk memakan makanan yang baik. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia melakukan safar dan safarnya ini adalah safar yang panjang. Kemudian dia berdoa kepada Allah, menengadahkan dua tangannya dan mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana orang yang demikian akan dikabulkan doanya. Akhirnya beliau menganggap jauh sekali dikabulkan doanya orang yang memakan makanan yang diharamkan. Nah,
apakah menulis komentar di media sosial atau grup WhatsApp sama hukumnya dengan menjaga lisan yang tadi dijelaskan? Sama. Sama hukumnya dengan menjaga lisan seperti yang tadi dijelaskan. Dan ini adalah termasuk ya seperti yang dikatakan oleh Nabi, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang Islam yang lain. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Termasuk selamat dari tangannya adalah selamat dari tulisan dia. Dan ini yang menjadi musibah di zaman sekarang. Ya, semua orang bisa berkomentar. Ya, semua orang bisa berkomentar. Dia tidak dilihat oleh orang, berada sendirian di dalam kamar. Ya, tidak ada yang mengenalnya. Kemudian dia menulis apa yang dia kehendaki, berkomentar dengan apa yang dia kehendaki. Dan ini kita lihat dari komentar-komentar yang ditulis, seakan-akan ya Allah tidak melihatnya, seakan-akan tidak ada di sana hari akhir yang di situ seseorang dihisab. Maka seseorang tidak menulis sesuatu kecuali dia pikirkan apakah ini ada maslahatnya atau tidak. Ya, kalau di situ ada kebaikannya maka tulis, enggak masalah. Ya, tetapi kalau di situ tidak ada kebaikannya atau bahkan memberikan mudarat, maka dalam keadaan dia menahan diri tidak menulis sesuatu yang bisa dikhawatirkan memberikan mudarat pada dirinya. Bagaimana kalau istri suka mengeluh mengenai tetangga yang sebelah karena suka mengotori halaman, membuang sampah sembarangan, apakah ini ghibah yang dilarang? Dikhawatirkan ini termasuk ghibah yang dilarang. Yang dia lakukan menasihati, memberikan nasihat, mungkin dia ya lupa atau dia tidak sengaja. Ya, yang dilakukan adalah bukan membicarakan tetapi segera menyelesaikan atau mencari solusinya, mendatangi, meng-SMS atau berziarah, kemudian mengungkapkan dengan baik tanpa harus membicarakan kejelekannya. Adapun hanya sekedar ya membicarakan kejelekan meskipun dengan suaminya sendiri, maka ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, enggak ada gunanya. Yang bermanfaat kalau dia datangi, dia nasihati. Ya. Apakah menyampaikan pengkhianatan seseorang kepada orang yang dia khianati itu berdosa? Kalau maksudnya adalah sampai mengambil haknya, ya, seseorang partner, ya, kemudian dia mengkhianati, artinya mengambil haknya, mengambil hartanya tanpa hak, maka harus segera dia kembalikan kepada temannya tadi. Kepada orang yang dia khianati tadi, dia kembalikan, ya. Dan ini adalah termasuk syarat diampuninya dosa dia. Apabila dosanya adalah berkaitan dengan hak orang lain, maka harus segera dia kembalikan. Kalau maksudnya demikian, maka harus dia sampaikan. Atau kalau dia takut terjadi, justru terjadi kerusakan yang lebih besar, maka dia bisa menyampaikan hak tadi tanpa dia menyebutkan dari siapa. Ya, disampaikan hak uang tadi kepada si fulan yang telah dia khianati, ya, tanpa menyebutkan dari mana dan dari siapa uang tadi. Yang penting uangnya kembali kepada si fulan. Mungkin dia mengkhianati mengambil 2 juta misalnya. Kalau dia bilang saya telah berkhianat, mungkin terjadi apa? Mafsadah. Ya, kerusakan yang lebih besar dari yang diinginkan. Maka dalam keadaan demikian, bagaimana yang penting 2 juta ini sampai kepada rekening si fulan atau kepada si fulan meskipun dia tidak mengetahui dari mananya. Allahu taala a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya memohon ampun kepada Allah SWT.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.